Pantai Pasir Putih Peak 2. Nah, ini parkirannya masih sepi ya karena masih jam 10 pagi. Nah, kita lihat-lihat dulu sini ya. Nah, ini sudah pasir ya. Pasir putih. Pasirnya. Halo, ini kita sekarang update peak Pantai Pasir Putih Peak 2. Sekarang tanggal 25 ya. 25 September 2021, kita lihat sekeliling. Kita lihat sekitar dulu lagi. Ini tempat makannya, food court. Yang ada di video kemarin. Dan kelihatannya sekarang udah bisa main ke area Pantai Pasir Putih ini. Lihat. Karena tanggal 25 September udah bisa. Main di dalam pasir putihnya. Sekarang kita coba ke situ. Walaupun ini masih agak ditutup, tapi orang bisa masuk kayaknya sini. Nih, lihat. Bentar. Sekitarnya. Bisa injak pasir putihnya. Waktu saya kesini terakhir 18 September ya, belum bisa injak pasir putihnya. Sekarang banyak, coba kita mendekat lagi kan. Akhirnya udah bisa nginjek Pantai Pasir Putihnya setelah beberapa saat lalu ditutup sini. Gak bisa. Sekarang udah bisa, alhamdulillah. Udah enak nih, bisa main di pasir pantai, bisa dekat-dekat bibir lautnya. Tadi kan gak bisa. Wah, keren ini. Angin banyak. Ini pagi hari ya. Jadi ada yang bilang juga kalau pagi-pagi belum bisa kuping. Tapi sekarang udah bisa. Pagi-pagi pun sekarang tuh sekitar jam 8-an, jam 8 pagi. Itu udah bisa masuk. Hah? Jam 9 udah bisa ke peak. Tapi khusus mobil ya, motor masih belum bisa. Masih ditutup. Tulisannya masih ditutup. Cuma orang-orang pada kesini gitu. Iya, tadi yang tulisan tadi. Lebih banyak jadi orang main-main di pantai sekarang, area pasirnya. Belum resmi dibuka ya, kayaknya. Iya, belum resmi dibuka. Tapi nggak tahu kenapa ini dibolehin. Tapi nggak apa-apa. Enak ini, lembut pasirnya. Ini lihat. Lembut ya? Coba pegang, kita coba pegang pasir. Ini pasirnya beda ya, kayak sama di Ancol, pasir Ancol. Putih, pasir putih. Keren. Ini kita lebih dekat ke laut lagi. Wih, enak banget sini. Biasanya cuma sebatas sampai yang dikasih apa beton ini. Semen beton penutup batas, semen beton. Itu kan jembatan ya. Itu jembatan yang mau ke arah pantai Peak 2 Pasir Putih ini. Itu jembatan. Tadi kita lewat situ kok dari Jakarta. Nih, kita lebih mendekat lagi ke pasirnya. Naik ke pantainya. Dan ini adalah bibir pantainya nih, ada ombak nih, kira dengeran nggak suara ombak nih? Tuh, ada ombak-ombak. Ada suara ombak, tapi kayaknya belum ada orang yang mau ke arah bawah situ ya. Iya. Siban. Juga masih ada, sering ada pesawat sini. Ini kelihatan yang agak gelap sini. Ada pesawat ini, sering banget pesawat lewat. Dan orang bisa main-main sini semua. Ini panas ya, paling ada orang nuduh-nuduh di bawah pohon gitu. Ada orang
soalnya belum ada yang pernah ke arah bibirnya itu nyentuh airnya. Entah kenapa ya, apa mungkin ada, saya juga nggak tahu deh. Sini banyak perahu-perahu nelayan. Ini ada perahu nelayan situ. Ini kelihatan nggak ya di zoom? Nah ya tuh perahu nelayan. Ada banyak. Luas banget mata memandang. Tapi airnya agak coklat ya kelihatannya ya. Airnya coklat, nggak bersih. Saat ini udah masuk ke area pantainya, biasanya boleh. Terakhir 18 September kemarin kita belum boleh sih, masih terbuka di sini doang. Yang belum official ya? Belum, tulisannya juga belum. Masa tulisan nggak boleh masuk sebenarnya sih, cuma orang masuk semua gitu. Ya udah. Bagus lah ya. Nggak dijagain ya, nggak ada penjaganya. Ini yang pohon kelapa yang ditempel ya modelnya kali ya.